Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huriatul Muslimah, peserta OPOP 2020, perwakilan Pondok Pesantren Riyadul Muttaqin, Kabupaten Sumedang. Perusahaan konveksi kategori skala. Saya mengikuti program One Pesantren One Product dari mulai pendaftaran online, lulus seleksi administrasi, dan berhak mengikuti audisi tahap 1 yang bertempat di Hotel Puri Katulistiwa Jatinangor. Dan berhak mengikuti pelatihan dan magang yang bertempat di Pondok Pesantren Darut Tauhid Kota Bandung. Dan alhamdulillah saya mendapatkan ilmu tentang bisnis di Pondok Pesantren Darut Tauhid yang insya Allah akan kami tiru dari mulai manajemen bisnis dan lain-lainnya. Dan saya mendapatkan bantuan senilai 35 juta dipotong pajak yang diterima Rp29.750.000 dan saya belanjakan. Pembelian peralatan sablon, pembelian alat hot press, pembelian bahan baku, pembelian hot gun untuk mengeringkan sablon. Mesin press. Pembelian etalase untuk tempat hasil produksi. Pembelian boneka model. Dan ini faktur pembelanjaan dan kwitansi. Dan alhamdulillah saya mendapatkan bimbingan dari pendamping OPOP Kabupaten Sumedang. Waalaikumsalam. Produksinya lancar? Alhamdulillah. Geningnya mesinnya alhamdulillah. Perkenalkan nama saya Benda Wiyarti, saya pendamping OPOP 2020 Kabupaten Sumedang. Pada saat ini saya mendampingi pesantren Riyadul Muttaqin. Saya memegang 14 pesantren. Alhamdulillah pada saat ini saya sedang di rumah, tapi bersama Umi. Umi ya mendampingi BMC dan pencatatan keuangan. Mudah-mudahan Umi usahana lancar. Amin. Umi sehat. Sadayana segala rupina digabilkan. Amin Uminya. Hatur nuhun Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ridwan Kamil dan kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak UU Rujhanul Ulum yang telah membantu pesantren kami melalui One Pesantren One Product. Pesantren juara, umat sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.